Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warung Properti, Bapak Ibu dan seluruh pemirsa, saya doakan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya sedang berada di Desa Cibukamana, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Di video kali ini saya akan review sebidang tanah kebun subur yang lokasinya langsung nempel dengan jalan cor. Jalan selebar 3 meter tentunya memudahkan akses tanah ini dilalui oleh kendaraan roda 4, mobil dan sebagainya hingga sampai ke lokasi ini ya. Baiklah pemirsa, ini adalah batas depan. Saya mulai dari sebelah utara. Dari depan atau dari utara ini ke selatan sana, ini sedang diukur oleh tim kita ya. Dari utara tadi hingga sampai ke selatan ini, ya pas di sini ya, belakang motor ini lebar mukanya adalah 80 meter. Selanjutnya dari sana ke barat atau masuk ke dalam, untuk sebelah selatan berbatasan dengan kebun bambu ya. Terlihat dengan jelas bahwa tanah ini lebih bersih dari tanah sebelah sana, karena yang sana itu kebun bambu dan masih rimbun. Dari depan ke belakang hingga sampai di sini ya pemirsa, lebarnya adalah 33 meter. Selanjutnya dari belakang itu ke utara, batasnya juga sama karena kebun yang ada di sebelah dari tanah ini, untuk sebelah bagian belakang juga masih rimbun ya. Ya, ke utaranya hingga sampai di sini ya pemirsa, panjangnya sama kurang lebih yaitu 80 meter sama dengan lebar mukanya. Kemudian dari sebelah barat atau belakang kembali ke depan, ke titik di mana tadi saya di awal menunjukkan batas dari tanah ini. Ya, sampai di sini ya pemirsa. Jadi total luas tanah kebun ini adalah 2700 meter persegi dengan legalitas sertifikat hak milik. Tanah ini akan dijual oleh pemiliknya dengan harga Rp120.000 per meter. Dan tentunya harga ini masih bisa nego ya. Silahkan Bapak Ibu yang hari ini sedang mencari tanah untuk tujuan investasi ataupun untuk simpanan jangka panjang, boleh datang langsung untuk survei lokasi ke sini ya. Selanjutnya kalau cocok silahkan negosiasi langsung dengan pemilik dari tanah ini. Dari saya cukup sekian, semoga informasinya bermanfaat. Mohon dukungan terus untuk channel saya dengan cara like, subscribe, dan komentarnya silahkan. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.